What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Bye, bye, bareng gue Ruki Padilla. Dan kali ini gue cuma pengen curhat aja dan juga diskusi dengan para subscribers gue. Mungkin kalian punya informasi lebih daripada gue, nanti juga boleh langsung tulis ya di comment section di bawah. Jadi gue mau ngomongin tentang kenapa sih bintang NBA itu jarang banget datang ke Jakarta, Indonesia gitu. Jadi menurut gue basket itu udah olahraga nomor 2 mungkin sekarang di Indonesia setelah sepak bola. Marketnya growing banget, makin banyak fans NBA. Dan NBA sendiri harus sudah masuk ke pasar Indonesia melalui PT MTech. Jadi mereka sekarang udah menyiarkan secara langsung lewat live stream di video.com, O Channel, dan juga main di NBA Final ada di Indosiar. Jadi gue masih bingung aja kenapa nggak ada pemain NBA yang datang ke Indonesia tahun ini ya. Gue nggak tahu apakah bulan Juli atau Agustus nanti mungkin ada yang datang. Semoga sih ada ya. Tapi gue harapkan levelnya itu seorang bintang gitu. Karena gue tahu terakhir yang datang itu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu Marvin Williams, habis itu Maurice Spates, habis itu tahun lalu ya kalau nggak salah itu NBA legend itu Sam Perkins. Tapi menurut gue kalau bisa mendatangkan seorang pemain bintang, itu impact-nya akan besar banget untuk para fans basket di Indonesia gitu. Apalagi pemain yang masih muda ya. Ini bisa menginspirasi banget. Dan dengan hadirnya seorang bintang NBA ini bisa apa ya, menarik mungkin anak-anak muda lain yang gak suka basket jadi suka basket, ingin coba basket gitu. Jadi impact-nya tuh besar banget. Tapi yang gue gak tahu biayanya seberapa besar untuk membawa seorang pemain NBA ke Indonesia. Dan bukan itu aja sih, sebenarnya brand-brand seperti Nike dan Adidas juga ini kelihatannya nggak tertarik gitu untuk mencoba pasar di Indonesia. Jadi kelihatannya mungkin fans basket di Indonesia ini masih kurang besar dan juga kurang menarik untuk brand sepatu ini membawa seorang bintang NBA untuk ke tour Asia-nya mereka gitu. Jadi sayang banget sih menurut gue. Jadi gue ngomong ini karena kemarin gue melihat di Filipina itu kedatangan calon Rookie of the Year, my guy, Donovan Mitchell. Ini dibawa oleh Adidas, walaupun emang dia nggak melakukan camp di Filipina. Ini adalah rangkaian tour, gue gak tahu sih kemarin dicomot langsung dari China atau gimana sama Adidas Filipina. Karena gue tahu dia melakukan camp, basketball camp bersama Tracy McGrady di China. Lalu dia ke Manila untuk dua hari kayaknya di Manila untuk acara Adidas bersama Kobe Paras dan juga Chris Yu. Dan dia sempat mampir ke game PBA untuk menjadi bintang tamu di bagian komentator gitu. Jadi ini tuh menarik banget ya, jadi fans itu tuh bener bisa berinteraksi langsung dengan seorang bintang seperti Donovan Mitchell. Walaupun dia gak melakukan camp di Manila, tapi gue yakin impact-nya tuh besar banget kemarin untuk para fans basket di Manila. Mereka bisa lihat langsung Donovan Mitchell, dan itu bisa apa ya, membuat mereka semakin tertarik dengan basket menurut gue. Lalu, di negara satu lagi yang menurut gue mungkin basket belum sepopuler itu di negara itu, tapi bisa mendatangkan seorang Danilo Gallinari, yaitu negara Vietnam. Jadi Vietnam sedang melakukan Junior NBA Camp, dan camp ini juga sering banget dilakukan di Indonesia. Mereka mendatangkan bintang tamunya Danilo Gallinari. Menurut gue dia adalah salah satu small forward yang lumayan populer lah di NBA, walaupun emang bukan superstar, tapi average point-nya masih 18 points, mungkin di atas 18 point per game, walaupun banyak cedera kemarin ini bersama Los Angeles Clippers gue. Tapi Danilo Gallinari namanya lumayan besar lah menurut gue. Dulu di New York Knicks juga dia first option sempat. Dan ini hebat banget, gue terkejut banget kemarin pas lihat dia on the way ke Vietnam. Dan gila, Vietnamnya bisa datengin seorang Danilo Gallinari. Kenapa nggak Indonesia bisa datengin seorang bintang seperti itu gitu. Sayang banget menurut gue karena basket di Indonesia tuh lagi berkembangnya dan lagi makin populer banget sekarang. Jadi gue harapkan ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tertarik untuk bawa pemain NBA bulan Juli dan bulan Agustus ini, karena kita tahu off-season NBA bulan Juli dan Agustus para pemain ini sering promosi sepatu keliling Asia. Jadi gue harapkan sih adalah pemain NBA yang datang bulan Juli atau bulan Agustus nanti. Mungkin dari NBA Indonesia sendiri mungkin nanti ada kejutan mungkin, atau bulan Juli atau bulan Agustus, kita nggak pernah tahu. But itu aja sih curhatan gue nggak tahu kenapa ini belum bisa terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya datang 2 atau 3 pemain mungkin. Setahu gue main di Filipina pun sempat datang Willie Cauley-Stein juga sebelum Donovan Mitchell. Jadi di Filipina tuh dari bulan Juni sampai bulan Agustus tuh biasanya bisa datang kayak 5 atau 6 pemain NBA gitu. Jadi
kita harus tiru itu sih menurut gue kalau ingin basketball semakin populer di Indonesia. Jadi itu aja sih curhatan gue kali ini. Jadi gue coba pengen share guys, sebenarnya niat gue emang dari pertama bikin YouTube ini juga mempopulerkan basket di Indonesia dan juga membantu para pemain muda untuk semakin tertarik dengan basket. Dan jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk komen apapun kalian mau di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video.